Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan update daily pet vlog. Ya, pakai HP terbaru yang kita dapatkan, yaitu Xiaomi 12. Karena harganya lagi turun, kita coba ambil. Semoga kualitas audio dan kualitas gambarnya bagus ya. Nah, seperti ini. Oke. Kebetulan hari ini kita mau bikin konten penggunaan dari electrolyte. Ini kebetulan electrolyte-nya dari Bumi Reptil. Kita pakai electrolyte ini. Apa sih fungsinya? Jadi, harus dikocok dulu. Nah, fungsinya itu dia ada vitamin B, vitamin C, beta karotin, prebiotik. Jadi dia bisa mencegah atau mengurangi MBD. Nah, kebetulan kita punya kura-kura yang cukup lembek gitu. Semoga bisa tertolong dengan ini gitu. Jadi penting banget vitamin D, cahaya matahari, kalsium untuk si pardelis kita ini. Semoga tertolong ya. Saya khawatir akan meninggal seperti yang kemarin-kemarin gitu. Ini bagus juga kameranya. Nah, ini juga untuk bakteri. Oke, untuk prebiotik ya. Vitamin C, antioksidan, cakep. Nah, penggunaannya berapa sih ini, kita lihat ya. Jadi 200 air bersih dengan elektrolitnya 50 mili. Kebetulan kita dapat gelas takar 50. Oke, kita nanti gunakan 200 mg betul kan? 200 mg air bersih dengan kita ambil 200. Oke, cukup 200, kelebihan dikit, kurang. Oke, 200 mg. Wah, kayak kekecilan ini ya. Semoga enggak deh. Jangan. Oke, sudah kita aduk. Ini kebanyakan deh ini airnya. Kalau kurang. Oke. Nah, ini yang saya bilang. Jadi, ini cukup lembek. Kelihatan nggak? Saya khawatir dia kenapa-kenapa. Itu kan kebanyakan kan airnya. Tuh, ada kebanyakan lagi. Sebentar, ada solusi apa ini? Oke, kita cari ada yang lebih gede dulu. Ya oke, ini udah dengan yang gede. Sekalian aja kita kasih ntar airnya.
Oke. Oke, sambil direndam. Mereka biarkan berendam. Kita kasih cemilan nih. Kenapa sih kamu? Mau dimandiin ya, Mas. Hei, kamu. Itu kan gak mau kan? Oke, biar mereka berendam dulu. Jangan umpel-umpelan dong. Oke, hari ini gitu aja ya. Update-nya bagaimana penggunaan dari electrolyte. Udah, thank you teman-teman. See you.